Oke bos, kita lagi bakar ikan nih. Nih bakar ikan bos, ikan bandeng ini. Hari ini kita makan ikan bandeng sama mentok bosku. Nanti kita makan. Jumpa maning bos, karo pacar juber ya. Hari ini bosku, saya ada di rumah. Lagi ada tamu ceritanya, makanya saya nggak buat video di luar karena hari ini kita ada tamu dari luar kabupaten bos, Kabupaten Indramayu. Saya juga haru bos, sudah 4 kali datang ke sini ingin ketemu dengan saya. Ya 4 kali inilah ingin ketemu dengan saya. Ngepen katanya, ngepen apanya ya. Saya itu orangnya kayak gini bos, orangnya jelek, hitam, kurus, pokoknya nggak sedap dipandang lah. Tapi ada yang pen katanya, makanya saya heran, campur haru lah. Tapi ya alhamdulillah bos, ada yang senang dengan karakter dan video saya. Saya alhamdulillah, setidaknya saya bisa menghibur orang, bisa menyenangkan orang. Seruput dingin kopi nih bos, biar kita nggak tegang bos. Mari minum kopi semuanya bos. Alhamdulillah bosku. Yuk kita lihat. Tuh ngopenya gimana sih pak katanya? Ngopenya ingin ketemu sama saya tuh. Kayaknya Mas Juber tuh apa istilahnya, logatnya tuh logat alami gitu. Bahasanya tuh medok bener gitu ya. Apalagi kalau nyebut nama Buyut. Oh, kayak gitu, Pak. Bisa diambil contohnya lah, ada hikmahnya. Mas Juber jadi YouTuber itu kan bisa menjalin tali silaturahmi. Iya, betul, gitu, Pak. Ada hikmahnya. Terus mau ke sini juga kan sampai tidur sampai jam 2:30. Nunggu-nunggu pagi kan udah janjian sama Mas Juber. Iya. Pengen ke ini katanya, apa cepetan katanya, pengen ke tempatnya, ke rumahnya Mas Juber. Jadi nggak gitu. Sabarannya Pak ya? Nggak sabaran. Anak saya paling ngepen bener. Paling ngepen bener sama Mas Juber. Terima kasih Pak atas dukungannya. Nah ini orang Indramayu, hadir Indramayu. Pokoknya, ini dari Thomas. Pokoknya segala sesuatunya, videonya Mas Juber itu bos harus didukung. Harus didukung. Jadi kita harus ambil yang positifnya lah, gitu aja. Okay. Pokoknya segala sesuatu, videonya Mas Juber tuh bagus, bagus, bisa melestarikan desa Ambulu, gitu loh. Bisa menunjukkan potensi apa ya? Iya. Potensi yang ada di kampung Ambulu, Ambulu. Gitu, ikan kepiting ada ya Pak ya? Ada semua. Racun. Komplit. Apalagi di sini ikannya masih bersih bersih. Oh iya, jelas Pak. Ikannya masih paling gurih, ikan losari, terkenal seantero Pak. Iya, siap. Di Jakarta, Bandung, Surabaya itu ikan losari ikan yang paling terkenal, mantul lah. Mantap betul. Gurihnya. Ini mah dijamin. Iya. Nah ini kesini sama berapa orang Pak? 3 Mas Juber. Ini sama keluarga aja. Sama keluarga aja ya? Sama Vicky, penggemar Mas Juber, sama istri saya. Kiki komentar dong Kiki. Gimana Kiki komentar ini udah ketemu dengan saya Kiki? Gimana Kiki? Ya senang. Perasaannya bisa, senang ya? Bisa lihat langsung Mas Juber. Oke. Kiki udah ketemu dengan saya. Ya setidaknya kerinduannya atau rasa kangennya bisa terobati Kiki ya? Iya. Oke. Ntar pulangnya Kiki habis makan. Saya tadi kan bakar ikan lah. Ya sedikit lah menghormati tamu lah. Enggak tapi apa-apa. Paling enggak Mas Juber ya, jangan sampai ini, jangan sampai kapok gitu. Kalau ya enggak apa lah. Kalau misalnya Kiki pengen silaturahmi lagi sama iya, enggak apa-apa ya. Pak, enggak apa-apa. Ini enggak juga apa. Bos, perilaku Mas Juber sungguh sangat baik. Saya di sini sama keluarga, sama Vicky, sama istri saya diterima dengan baik loh. Iya Pak, terbuka pintu saya Pak, buat siapa saja. Nah itu bosku, Indramayu hadir, Pamanukan, Cirebon, pokoknya semuanya lah, baik di Jawa ataupun di luar Jawa lah. Tetap tonton terus video Pajar Juber agar Pajar Juber tetap memberikan video yang terbaik
berbanyak. Dukung terus. Dukung terus dengan cara subscribe ya. Dan share. Kita lagi acara makan, Bos. Lagi makan sama tamu kita yang ada di. Indramayu, Bos. Lagi makan. Bos. Iya, wis tuh. Oleh tu punya era tamayu. Iya. Makan bareng ya. No bos, ini lagi dijamu. Ning Om Juber. Tenang, biasa bos. Lagi dijamu ning Om Juber. Masuk lo tak kata kasih tamayu kene anjur mangan kene. Gak apa-apa. Lagi mau mengantar bos saudara baru kita yang dari Indramayu lagi mau mengantar pulang. Saya doakan mudah-mudahan saudara kita yang dari Indramayu berangkat selamat, pulang juga selamat tanpa ada halangan. Oke, bos.